Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Shahidan ganti Hamzah sebagai ketua pembangkang. Dato' Sri Shahidan Kassim antara dua ahli parlimen dari Perikatan Nasional PN yang disebut-sebut bakal menggantikan tempat ketua pembangkang Dato' Sri Hamzah Zainuddin. PN dijangka membuat penggantian itu berikutan kegagalan Zainuddin memainkan peranannya sebagai ketua pembangkang dan aktif sepanjang persidangan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 2023 yang berlangsung sejak 3 Februari hingga 4 April lalu. Selain ahli Parlimen Arau, nama ahli Parlimen Ketere, Datuk Clear Maud Noor juga disebut-sebut sebagai pengganti tempat Hamzah. Namun sepanjang tempoh persidangan itu, Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul secara bergurau pernah menyebut nama Shahidan sebagai calon ketua pembangkang yang baik. Ini kerana ahli Parlimen Arau itu sentiasa bangun mencelah setiap kali sesi perbahasan bagi pihak kerajaan. Dalam sidang Parlimen itu, Hamzah didapati gagal hadir setiap kali sesi masa pertanyaan untuk Perdana Menteri PMQT dan jika hadir pun lewat dan tidak membuat sebarang pertanyaan untuk mencabar kenyataan Anwar. Dalam 7 sesi yang berlangsung, turut tidak hadir ke Dewan Rakyat adalah pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Perkara ini turut dibangkitkan Lim Kit Siang yang lebih 40 tahun sebagai ahli parlimen. Menurut beliau, kegagalan besar Hamzah sebagai ketua pembangkang adalah gagal untuk hadir ke Dewan Rakyat dan mencabar segala hujah Perdana Menteri secara berdepan.